Glam Tasty Creation Kawan Merdeka, di sini kita akan bagiin resep-resep yang dijamin pasti enak dan pasti berhasil buat Kawan Merdeka. Deli sudah kedatangan nih sama Chef Daniel. Hai Chef, apa kabar? Halo, yes. Iya, jadi kayak salted egg ini kan kalau kebanyakan orang-orang sudah tahu kalau eclair itu kebanyakan isinya kayak yang luarnya coklat, glaze, terus isinya kayak pastry cream, kayak vanilla kayak gitu. Nah, cuma kalau yang ini itu lebih kayak rasanya kayak salted egg, terus yang manis-manis, gurih, sensasinya beda kayak crunchiness karena eclair ya. Kalau dimakan, iya langsung keras. Umami kalau buat saya. Oh, umami. Terinspirasi itu dari saya terinspirasi kan kalau bisa dibilang ini kan black kan black eclair dikarenakan charcoal, saya kan pakai charcoal soalnya. Charcoal. Nah tapi kalau inspirasi general itu dari pada saat saya pada makan di restoran Chinese atau restoran Chinese di Surabaya atau di Singapura atau di luar negeri, itu mereka menjual bakpao, semacam bakpao, atau mereka banyak bilang salted egg bun. Jadi istilahnya ya, pada saat bakpao ini dibuka itu biasanya orang-orang ngomong meler ya, atau meleleh, kayak gitu melted kayak gitu. Tapi bukan melted langsung ya, langsung kayak slowly. Iya benar sekali. Jadi pertama kita bikin shellnya dulu karena memerlukan waktu yang lama. Berapa jadi lama nih chef? Kurang lebih antara 25 sampai 30 menit. 25 sampai 30 menit. Itu pembuatan mulai dari campur-campuran bahan? Bukan, itu sebenarnya proses pada saat pada masuk di oven. Oh, waktu bakingnya aja, Chef? Bakingnya. Oh, bakingnya aja 25-30 menit? Iya, kurang lebih. Karena ini untuk biar mengembang. Ini kalau yang di resep, yang secara di pembuatan itu bisa kurang lebih melebihi dari kayak 20-an. Oh, sekitar satu resep ini bisa sampai jadi 20 eclair ya? 20 eclair. Jadi kalau misalnya kalau yang saya untuk belajarkan itu biasanya dari suhu oven. Suhu ovennya. Suhu oven perlu dipantau, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Acara ini dipersembahkan oleh Glam Society dan Merdeka 106,7 FM. Follow us at Merdeka FM.